Perkembangan dunia digital sedikit sebanyak diakui memberi kesan kepada penjualan album berbentuk fizikal, dan bagi penyanyi Indonesia yang terkenal dengan lagu Kehilangan ini, Firman menjelaskan kebanyakan artis dari seberang kini lebih selesa menjual sendiri album mereka berbanding melalui syarikat rakaman. Saya terakhir mengerjakan single Fatwa Pujangga. Fatwa Pujangga itu saya aransemen ulang, bahkan ada beberapa tawaran untuk mengerjakan album. Alhamdulillah pekerjaan selalu banyak, karena memang saya bekerja selalu dengan hati, saya serahkan semua kepada Allah, jadi alhamdulillah sampai saat ini masih ramai job lah. Ditawarkan untuk menghasilkan album, tetapi di saat ekonomi yang mungkin agak kurang baik, adakah you rasa masih relevan untuk menghasilkan album penuh? Saya rasa kesempatan itu masih tetap ada, sebab banyak orang bukan sejuta dua juta. Kita para penyanyi lebih tahu daripada produser, karena kita yang turun ke lapangan. Bahkan sekarang banyak penyanyi-penyanyi, mereka ada gigs, ada konser, mereka jual CD sendiri langsung ke lapangan dan laku. Adakah itu bermaksud tidak diperlukan promoter, anda sendiri boleh menjual album sendiri? Sekarang ini, sorry to say, social media, terutama YouTube, sangat mendukung para musisi untuk menjalankan perdagangannya sendiri. Jadi mereka produksi, terus mereka konser, terus mereka jual, mereka buka outlet buat CD-CD, dan itu berjalan sangat efektif. Dulu mungkin untuk promosi sulit, medianya cuma melalui TV. Sekarang YouTube, saya tak tahu di Malaysia, di Indonesia YouTube 60%. Orang Indonesia pemirsa YouTube 60%, 40% TV. Bagaimanapun cara penjualan, asalkan karya penyanyi berbakat seperti Firman dapat dimiliki dan didengari para peminat.